Nggak respon dulu ya, enggak ya? Nanti aja. Lihatnya kapan, eh? Put, lihat sini dong, Put. Iya. Nah, yang biasa aja resep pedulinya. Karena saya orang nggak mampu, menyiapkan nggak mampu, nggak punya duit, itu anak kan suruh tatap muka. Waktu itu hari Kamis, mulai tatap muka. Saya kan nggak punya duit sama sekali. Pas kebetulan saya mau, enggak lah, berusaha nyari celana-celana bekas, celana bekas, nggak sekolah, bisa kepake aja. Tapi hasilnya nihil. Pas kebetulan saya ketemu sama orang yang perawinya di Tambal Daya kemarin, kasih dulu 70.000. Pas campur saya ngantongin 30.000, jadi semua duit saya 100.000. Saya lompat ke pasar itu, lari ke pasar mau beli, asal yang penting bisa kepake aja dulu kan. Tapi belum beli pasar, saat kecelakaan ini, kecelakaan ini motor. Tapi saya sempat ngelanjutin perjalanan itu sampai sampai hasil aja, tapi nggak hasil juga. Akhirnya anak saya maksain kemarin pakai baju seragam SMP kan, masuk. Masuk ke sekolah itu pakai seragam. Tapi ya alhamdulillah, kemarin bunda terima ngebel. Setelah di sekolah, alhamdulillah bu gimana seragam ini, udah punya seragam belum gitu. Ada bunda, ya udah nggak usah mikirin seragam, seragam dan seragam sepenuhnya sama sepatu ntar diurus sama bunda gitu. Alhamdulillah di situ. Pak, niatan yang bikin bapak pengen nyekolahin anak itu apa sih pak? Jadi saya walaupun istilahnya saya orang susah, susah, saya orang susah makan, istilahnya disebut saya benar-benar orang susah lah ya. Tapi kalau bisa mak, saya berjuang semampu dan sekuat saya supaya anak jangan sampai putus pendidikan.